teman-teman yang baik, jangan lupa like, subscribe, aktifkan tombol notifikasi, komen, dan untuk semua yang teman-teman lakukan, saya ucapkan banyak terima kasih. Halo, halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di SKT UK. Nah, saat ini saya dengan saya punya suami, kami mau ke kafe di Hall Garden. Hall Garden itu seperti taman di dalam kami punya kampung inilah. Jadi teman-teman ikut kami lah ya. Kafenya tidak terlalu besar, teman-teman. Tetapi itu sangat baik ya. Apalagi cocok buat kita yang mau hanya keluar seperti tadi saya dengan saya punya suami. Dan setelah kami punya teh, minum teh dan kopi, kami langsung jalan ke taman ini. Nah, taman ini, jadi saya coba untuk menjelaskan lah ya teman-teman. Tadi waktu masuk itu kan teman-teman lihat ada gereja, gereja St. Mary and St. Margaret ya. Nah, itu bagian daripada taman ini dan juga bagian daripada rumah yang nanti di akhir daripada video ini teman-teman akan lihat. Nah, tetapi saat ini saya bawa teman-teman untuk melihat bunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan di musim semi yang ditanam di dalam taman ini lah ya. Dan teman-teman, taman ini merupakan dulunya merupakan bagian daripada rumah besar di kampung yang nama Castle Bromwich ini yang kami sekeluarga tinggal. Dan juga rumah besar itulah yang menjadi pemilik daripada gereja itu. Jadi pada saat zaman dulu, ketika orang kaya ya, ada orang kaya, dia membangun rumah besar, dia punya taman yang besar dengan berbagai macam tanaman, entah itu tanam bunga seperti ini atau macam-macam atau pohon. Tapi juga dia punya bangun chapel yang tadi teman-teman lihat lah ya, sebelum menjadi gereja yang besar itu adalah House of Worship sekitar tahun 1000-an, di awal tahun 1000-an seperti itu teman-teman. So kita ikuti nikmati video ini dulu lah ya teman-teman. Teman-teman, pada saat kami buat video ini bukanlah hari libur ya, anak-anak semua di sekolah. Jadi walau kami di tempat bermain anak-anak ini, tetapi teman-teman tidak lihat anak-anak di sana karena memang hari sekolah. Teman-teman, pada saat kami jalan ini ya teman-teman, saya tidak buat video dekat dengan alat-alat bermain anak-anak. Nah, tetapi kalau video yang kecil di samping dan tadi foto-foto kecil di samping itu dari liburan Paskah kemarin waktu saya bawa Alicia dan temannya. Jadi yang teman-teman lihat sana itu tempat burung dan kupu-kupu ya, makanya ada makanan burung di sana, tapi juga ada ranting-ranting pohon yang anak-anak ambil untuk bangun tenda mereka yang ini teman-teman. Nah, teman-teman lihat ada anak kecil yang lari-lari, yaitu Alicia dan temannya yang saya bawa mereka pada saat liburan Paskah kemarin. Jadi saya tidak sempat buat video dekat, makanya saya nempel video yang lama ke video yang baru ini untuk teman-teman lihat lebih dekat tempat penangkaran burung ini teman-teman, dan area bermain anak-anak. Teman-teman, tembok ini ya
teman-teman bisa lihat di sana, itu sempat miring lah ya. Ini teman-teman lihat, mereka kasih penyangga ini untuk menyangga. Tapi tembok ini nih sudah kurang lebih 250 tahun lah. Teman-teman lihat di bagian bawah ini kan. Nah, bagian atas sedikit baru, tapi bagian bawah ini yang sudah tua. Nah, tetapi saat ini dia sudah miring, makanya dikasih penyangga yang di sana tidak tertahan lagi. Makanya mereka harus ganti. Teman-teman, ini yang dibilang mud kitchen. Anak-anak kecil datang dan main masak-masak di sini. Itu ada pond juga di sana, teman-teman. Ada kolam, kolam kecil saja. Nah, dulu mud kitchen-nya tuh di sini. Dulu mud kitchen-nya di sini, tapi sekarang dibuat toilet yang ini, yang tanpa air itu, teman-teman. Ini. Terus composing toilet. Okay. Mr. Rogers sudah tunggu. Teman-teman sendiri bisa lihat lah ya, kalau tempat ini dia sangat ramah sekali dengan untuk anak-anak ya. Jadi di balik tembok ini, teman-teman, yang tadi kami lewati, disitulah ada tempat bermain anak. Tetapi bukan bermain kayak ayunan atau peluncuran ya, tetapi itu lebih kepada bermain dengan alam, di mana di sana mereka bisa melihat ada hotel untuk serangga yang terdapat banyak serangga, ada juga tempat untuk burung ya. Di situ ditaruh banyak makanan burung, jadi kadang-kadang anak-anak ini bisa berdiri di situ, di ada batasnya lah ya, dan mereka bisa lihat burung-burung datang dan makan makanan yang ditaruh di situ. Tapi juga ada seperti tenda yang rumah-rumahan yang dibuat dari kayu-kayu ranting-ranting itu juga di situ, dan tempat bermain anak-anak yang masak-masak itu, teman-teman, yang tadi juga kita lihat lah ya. Tapi bukan masak-masak yang main bersih-bersih, tidak, makanya namanya mud kitchen. Mud itu kan lumpur lah ya, jadi atau tanah. Jadi anak-anak ini bermain dengan bisa dengan tanah, pasir di situ, atau kayu-kayu di situ, daun-daun di situ yang mereka pakai untuk pura-puranya main masak-masak gitu, teman-teman. Nah, tetapi teman-teman, setiap tahun, entah itu tahun baru atau Natal, Paskah, musim panas, atau kapan saja, ada aktivitas-aktivitas yang dibuat di taman ini untuk anak-anak. Misalnya cari telur Paskah. Nah, di sini juga lah ya, ada dibuat setiap tahun kami ikut, teman-teman. Dan juga ada atraksi. Atraksi itu sangat bagus sekali, tetapi tahun ini kami kelewatan, itu di awal bulan, akhir bulan Maret, teman-teman ya. Itu ada atraksi seperti orang-orang Inggris zaman dulu dengan cara hidupnya yang masih hidup di tenda. Jadi di situ kita bisa lihat kehidupan orang Inggris pada saat itu seperti apa. Nah, mereka buat juga di taman ini. Dan masih banyak lagi, teman-teman, kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang sangat bagus sekali untuk anak-anak. Selain ada untuk ibu-ibu, misalnya melukis, itu ada kelasnya di sini, dan juga membuat gantungan pintu atau aksesoris apapun. Dan juga ada waktu khusus untuk mereka yang punya anjing, bisa dibawa ke dalam sini dari orang-orang di kampung sini ya, teman-teman, untuk jalan sama-sama di dalam taman ini dengan anjing mereka. Tetapi itu hanya seminggu sekali.
sejarah tentang rumah ini yang mempunyai taman yang besar inilah ya teman-teman. Besar di kampung kami, tentu di Inggris tidaklah ya teman-teman. Ini di kampung kami ini yang paling besar. Dikatakan bahwa rumah itu sendiri nanti teman-teman akan lihat setelah ini ya, itu dibangun pada tahun 1557 sampai 1585. Jadi kurang lebih 30 tahun pembangunan rumah ini. Saya pikir masuk akal juga lah ya teman-teman, karena pada tahun itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membangun satu rumah yang besar. Kalau sekarang ini kan satu tahun pun sudah jadi ya teman-teman. Tapi pada saat itu ya berpuluh-puluh tahun lah. Teman-teman, ini kita jalan terus ke rumah lah ya. Jadi kalau tadi saya sering sebut rumah, teman-teman pasti bertanya-tanya rumah apa, rumahnya mana, kok tamannya sudah ada, gerejanya sudah ada, rumahnya mana gitu ya teman-teman. Nah ini dia rumahnya teman-teman. Ini rumah besar, jadi di kampung ini rumah inilah yang paling besar. Saat ini sudah jadi hotel teman-teman. Nah tapi ini merupakan satu kesatuan dengan gereja dan taman ini. Pada saat itu pemilik dari rumah ini aktif di politik ya teman-teman. Sehingga tamu-tamu yang datang ke rumah ini itu orang-orang penting. Salah satunya yaitu Queen Mary yang adalah teman atau sahabat dari Lady Bradford, pemilik rumah ini. Nah teman-teman, rumah ini pada tahun 1940-an pada saat Perang Dunia Pertama dan Kedua itu sempat menjadi sasaran dari serangan udara, sehingga di dalam teman-teman lihat di jendela-jendela di gedung ini tidak semua adalah jendela asli, ada yang buatan atau fake karena hancur karena serangan udara itu ya teman-teman, yang mana pada saat itu mereka pikir tempat ini adalah Coventry tapi ternyata Birmingham. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian? Taman ini cantik lah ya, dan juga sejarah yang ada di dalam rumah ini, dan ya tentu dengan taman ini dan gereja itu merupakan satu kesatuan yang sangat menarik. Sebenarnya masih ada banyak hal lagi lah ya teman-teman yang bisa kita bahas dari rumah ini, properti ini dengan taman dan gereja, tetapi kita akan bahas di video-video yang lain lah ya. So, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Jangan lupa like dan subscribe dan komen jika ada pertanyaan. Dan terima kasih untuk semuanya. Have a nice day dan bye.